Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembangunan Indonesia. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat perkembangan terkini jalan tol Cibitung Cilincing Seksi 4, terutama di Simpang Susun Cilincing. Jalan tol Cibitung Cilincing Seksi 4 Tarumajaya Cilincing sepanjang 7,2 km sudah bisa dilalui secara fungsional mulai Sabtu 1 April 2023 untuk masyarakat umum. Bagi para pemudik lebaran, nanti bisa melintas tanpa biaya alias gratis dari Cilincing atau Simpang Susun Cilincing sampai dengan gerbang tol Marunda. Dari gerbang tol Marunda yang akan mengarah ke Cibitung nanti akan dikenakan tarif yang sudah berlaku saat ini. Jadi yang digratiskan mulai hari ini atau Sabtu 1 April 2023 sampai dengan nanti lebaran adalah ruas sepanjang 7,2 km saja. Dan dari gerbang tol Marunda yang mengarah ke Cilincing akan dikenakan tarif JOR 1, yaitu golongan 1 16.000, golongan 2 dan 3 23.500, dan golongan 4 serta 5 31.500. Jika dari gerbang tol Marunda yang akan mengarah ke Cilincing dan akan keluar ke jalan arteri, jalan Cakung Cilincing atau jalan Cacing, nanti akan bertemu dengan gerbang tol Semper. Artinya, jika keluar ke jalan arteri, tapping yang dilakukan di gerbang tol Marunda akan dikembalikan lagi di gerbang tol Semper. Untuk lampu penerangan di sekitar Simpang Susun Cilincing ini memang saat ini belum menyala karena ada beberapa ratus meter yang belum tersambung ke aliran listrik. Jika teman-teman yang sudah mencoba jalan tol ini, terutama dari arah timur, dari gerbang tol Marunda ke arah barat di Simpang Susun Cilincing dikenakan tarif 16.000, itu artinya langsung menyambung ke jalan tol JOR 1. Seperti yang terlihat di visual, di sini di on ramp atau dari arteri Cakung Cilincing menuju jalan tol Cibitung Cilincing memang belum dibuka karena masih ada perbaikan terutama di pembuatan marka jalannya. Pun demikian dari arah timur dari gerbang tol Marunda yang menuju ke arteri Cakung Cilincing juga belum dibuka. Nah, lalu berapa nanti tarif dari Simpang Susun Cilincing sampai dengan Cibitung? Kita tunggu saja rilisnya dari pihak CTP. Simpang Susun Cilincing ini merupakan ujung paling barat pembangunan jalan tol Cibitung Cilincing. Dan di ujung paling timur adalah di Simpang Susun Cibitung yang nanti akan tersambung dengan jalan tol Cimanggis Cibitung. Dan ke arah barat ke jalan tol Cijago yang merupakan rangkaian dari jalan tol JOR 2. Tol Cibitung Cilincing ini diharapkan dapat mengurangi beban angkutan barang di ruas jalan tol Jakarta Cikampek.
jalan tol Cibitung-Cilincing akan menjadi akses alternatif dari kawasan industri Cikarang, Karawang dan sekitarnya menuju pelabuhan Tanjung Priok. Jalan tol Cibitung-Cilincing atau JTCC yang membentang sepanjang 34,33 km ini merupakan proyek strategis nasional atau PSN yang termasuk dalam bagian jaringan jalan tol lingkar luar Jakarta 1 atau JOR 1 terkoneksi dengan JOR 2. Jaringan jalan tol JOR 2 lainnya yang terhubung dengan jalan tol Cibitung-Cilincing yaitu terdiri dari jalan tol Cengkareng, Batu Ceper, Kunciran sepanjang 14 km, kemudian jalan tol Kunciran Serpong sepanjang 11 km, kemudian jalan tol Serpong Cinere sepanjang 10,14 km, kemudian jalan tol Cinere Jagorawi sepanjang 14,6 km, dan jalan tol Cimanggis Cibitung sepanjang 26,18 km. Dan ini penampakan di hari kerja, biasanya di hari Rabu, Kamis dan Jumat, bagaimana padatnya lalu lintas di arteri jalan Cakung Cilincing, yakni di perempatan Kebon Baru atau Kebantenan. Semoga dengan dibukanya simpang susun Cilincing dapat mengurangi kemacetan di lampu merah Kebon Baru atau di Kebantenan seperti yang terlihat dari visual ini. Biasanya kemacetan mengular sampai dengan KPN Cakung.